被抓了呀。切菜、切肉、面包、水果，小麦，包成十年不用磨刀。你们在哪？Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Kembali lagi ya ke channelku Sri, channelnya Deyani. Nah, aku kali ini tuh mau berangkat libur, teman-teman. Tapi sebelum berangkat libur, aku juga harus bersihkan sedikit pekerjaan rumah ya, karena aku di sini banyak banget kerjaannya. Sudah sampai di stasiun Sancong ya. Ini kalau yang ini nih stasiun ke arah Bandara Internasional Toyen ya, teman-teman. Nih tempatnya. Nih lumayan enak di sini, nyaman. Banyak pohonnya, enggak terlalu panas. Terus kalau tadi saya turun itu stasiun warna orange ya. Warna oranye itu stasiun kereta api biasa yang bukan ke arah itu bandara, teman-teman. Nah, di sini nanti saya mau ketemu dengan saudara, makan bareng, nggak tahu ya, ngobrol kayak gitu. Karena lama nggak ketemu, dari lebaran kemarin baru ketemu lagi sekarang ya. Jalannya lumayan ya, teman-teman. Jalannya ke arah pasar loaknya itu lumayan. Dari stasiun yang arah ke bandara lumayan lah, mungkin ada 5 menit 10 menit untuk jalan ke sana. Itu sudah banyak sekali mobil-mobil yang parkir di sana ya. Aku tadi udah tanya sama orang Taiwan di mana tempatnya orang berjualan second hand itu loh, yang jualanan barang bekas, katanya di sebelah sono. Makanya saya berjalan ke arah sini. Tempatnya keren loh. Baru kali ini aku bisa jalan segini panjangnya di daerah sini, maksudnya ya, daerah Sancong. Kayaknya beberapa kali saya sudah pernah nge-vlog stasiun Sancong. Oh iya teman-teman, itu kelihatan benar. Itu ada
warna pink-pink itu loh. Di situ tempatnya yang jualan second hand itu. Yuk, terus ikutin ya vlog saya biar apa ya, mungkin ada informasi yang teman-teman butuhkan. Terus kalau bermanfaat jangan lupa sharing ya teman-teman. Semoga teman-teman di sana semua sehat selalu, tambah sukses, tambah pokoknya tambah bahagia, banyak rezeki kayak gitu. Amin. Yuk. Terus nah, teman-teman, aku udah nyampe di lokasi. Lokasinya kayak gini. Ini pintu masuk ya. Yuk. Kita lagi walking cari sesuatu yang mungkin ada di sini. Wah. Full teman-teman, banyak pengunjungnya. Ini banyak sekali barang second, barang baru juga ada. Ini juga ada pijet. Full. Tuh, sancongnya di sarang. Nyobain minuman di sini teman-teman. Di sini ternyata ada sayuran juga teman-teman. Tuh, ada yang jualan sayur juga. Nah, saya sudah beli ini. Nanti saya review rasanya kayak apa. Wah, ada cumi-cumi juga loh. Cumi-cumi. Nah, kayak gini teman-teman. Ini pasar Lowa ya, terbesar di Sancong. Ininya enak. Enak teman-teman ini. Ini jualan second kerubung uang wilo, kerubung uang, karena bajunya bermerek teman-teman. Kerubung-kerubung itu banyak kan orang Filipina, Indo juga ada sih. Ini baju bermerek itu, merah-merah mungkin. Ini suasana waktu aku mau pulang ya teman-teman. Suasana malam hari, sekitar jam 6-an lebih ini ya. Cantik kan kalau malam. Nah, vlogku untuk kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang udah pantau. Jika bermanfaat, bantu share ya. Dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.